Kan kita tuh lagi di pesen Ceto Makassar gitu. Nih, aku pesennya setengah porsi karena aku lagi diet. Ini ST-nya. Wow, ada bawang gorengnya, ada daun bawang. Ini ada yang daging, itu apa deh, gak tau. Sekarang kita cobain makan. Oh my God, this is so beautiful island. Okay. Parah sih, gila, pecah banget. Bagus banget. Ya udah mulai foto duluan. Eh, mana tuh? Ini kameranya mana? Bagus banget. Ngerti lagi deh ini. Nih, baru udah foto duluan. Datang dan always view-nya the best banget. Wow. Action. Makan siang ini paling dekat itu ada di sini, namanya Walung Lala Zeta. Mas, nasi campur apa, Mas? Ini makanan aku, looks so good. Minumnya orange. Sekarang kita coba. Sekarang aku mau bikin sambal kecap dulu. Ini cabenya. Jadi aku tambahin kecap dulu. Telurnya kan tadi ngelatin terus semua. Makan. Ya, anaknya tuh suka berbagi, Kak. Harus dikasih. Iya. Kurang manis kayak kamu. Pertama kita datengin dan sekarang kita bakalan move ke woi-woi yang kedua. Ala-ala Santorini gitu. Tapi ada keluarga di sana, jadi kita memutuskan buat foto di mana, kok? Di mana woi-woi. Ini woi-woi juga kan? Woi-woi. Tapi woi-woi, ah woi-woi banyak deh, pokoknya enggak tahu. Woi-woi pokoknya. Kita akhirnya milih foto yang di situ. Hilang itu udah mulai kayak warna ungu-ungu gitu loh. Ya lu sekarang pilih yang bunglon. Abis salah lagi. Lu pilih bunglon manapun abis itu masukin nama lo. Masukin nama lu atau nama samaran lu. Oke. Okay. Lu pakai nama asli apa samaran? Ya. King Pecala kayak nama samaran. Cakalang kayak nama asli gue sih. Oke. Okay. Terus gua masukin Garrett. Nah, abis yeah. Masuk yeah, itu okay. Kan get award kan? Nah, lu klik get award, nah lu simpen dalam hati lu. Oke. Okay. Oke, dah. Simpen HP-nya. Sekarang sudah kan? Dah, oke. Okay. Jadi guys, woi bangun woi.
Ya sarapan. Wow. Ini take one, take two aja. Ini semangkanya tuh dibentuknya kayak yang di TV-TV ini nih. Jadi ada pegangannya kayak gini TV-TV bisa gitu. Di iya, kalau misalnya makan tuh tinggal dibuka kayak gini terus dilahap. Kamu pernah nonton TV nih? Sama aku sih nggak ada. Parah, seger banget, parah, parah, parah. Harus cobain sih, ini parah seger banget, enak banget. Bagus. Aku cinta banget sama sukuan. Birunya parah bagus. Kita lagi di pantai Aparalang. Biru banget. Double P. Dan Aparalang. Aparalang. Oh my god, so beautiful. 1, 2, 3. Okay. Gila, gila banget. Ya gimana sih? Kurang buruan lah. Lama banget sih lo. Orang masuk gitu doang masa gak berani? Gue berani, cuman takut pas di dalamnya. Dia gak berani, keliatan tadi pas gue di atas juga dia gak berani. Gimana sih, Ikrah? Ya cupu loh. Gimana sih? Ikrah! Eh, Ikrah! Cupu! Kontribusi lo apa? Apaan? Apain lo? Oke, jadi kita lagi ada di... Ini apa sih namanya? Enggak, tempat kayak gini namanya apa? Kantin. Kantin. Ya kayak kantin gitu lah, pokoknya di sini tuh ada yang namanya kayak kantin gitu. Terus kita istirahat di sini. Karena mereka pada foto-foto lagi dan kita udah give up. Udah selesai. Di sini kita langsung ke bandara kan? Di mana? Khas Makassar apaan sih? Markisa. Bawa Markisa dong. Kan nih makannya makan coto karena di pinggir jalan tadi nggak ada rest area juga, kita masih belum nemuin dan udah pada kelaparan. Kayak aku mau pesen coto kuda deh kalau emang bener-bener ada kudanya. Eh, coto kuda tuh beneran kuda? Coto kuda tuh kuda mbak? Ada nggak? Mau deh, gue seumur hidup belum pernah makan coto kuda, jadi gue mau makan coto kuda. Oke, itu apa nih? Oh, supnya. Oh, ada supnya ayam. Oke, sekarang lihat dulu. Ini daging kuda punya aku. Sekarang aku langsung kita, mau cobain aja. Aku pisahin dulu ke tempat yang ini, nah, ini yang lebih kecil. Jadi kayak ini apa? Supnya ya? Supnya kita. Enak atau enggak enak, oh, aku mau coba. Sekarang aku udah ada coto kudanya. Ini pertama kali aku makan kuda. Tadi kemana Lisa udah ada dua? Ya aku satu. Oh. Ini apa? Apa? Itu coto kuda. Cobain deh bareng. Tiup dulu tapi kayak saya panas dulu. Gue tiup dulu deh, gue break dulu. Belum kasih garam? Oh serius, belum kasih garam? Belum kasih garam. Cobain kuah dulu deh. Ini ya? Terima kasih, Mbak. Masih gak ada rasa? Iya, belum kasih garam. Enak, Bre. Enak, Bre. Daging kuda. Kuda, jujur ya, rasanya sih kayak daging, tapi enggak, lo ngerasain gak sih? Enggak, lo ngerasain gak sih rasanya ada sesuatu? Langu. Kayak bau apek. Iya, langu, bukan apek, langu. Ada yang datang lagi nih, ini orang ketiga.
tiga yang datang. Namanya siapa? Winda, Kak. Duduk, mau makan apa? Makan dulu aja. Ini siapa tadi? Lupa. Ila. Duduk. Kok mau pesan apa? Pesan aja dulu. Kakak pesan apa? Aku tadi pesan apa ya? Iga bakar. Kamu mau? Aku mau sama aja makan kondro. Makan kondro di kondro. Kobasi. Ini dikasih kuah juga. Aku mau cobain. Wah, gila. Sama mereka juga, hai. Dia nggak nengok. Hai. Enak nggak di sini makanannya? Dor. Sementara aku lagi mau beli oleh-oleh. Itu udah ada gelato dan aku kayak nggak kuat bertahan di gelato. Wow, parah. Oh my god, ada rasa coffee. Aku mau nyobain sama ini sih cheesecake si pecah. Wah gila, sumpah. Ya Allah, sejak kita oleh-oleh cari markisa. Tapi aku lebih pengen nyobain gelatonya sih. Kamu beli markisa nggak? Aku beli ya. Mana lebih bagus? Yang mana? Itu apa sih mbak isinya? Sirup gitu? Iya, okay. Oh sirup markisa, oke. Okay. Kok gue kurang tertarik ya kalau sirup markisa? Oleh orang kantor. Nah, ini udah mulai pada belanja. Okay. Beli 3 item doang, ada minyak tawon, ini susu. Sama isinya ini sirup markisa. Udah kerap sama mama aku doang. So random sekali. Aku rekomendasi ini nih, rasa cheesecake yang kalian harus coba. Kopinya juga enak, pekat banget, tapi